anu. Maksimal 2 minggu. Termasuk background juga. Nggih. Di selain Durung seneng karo waris ini, belum tertarik sama diri kepada ini. Kalau ini seperti ini. Jago. Barang. Ini membuat olahan yang berbahan dasar waluh, karena apa? Getasan itu merupakan sentra penghasil waluh atau labu kuning. Pada saat itu memang apa ya, karena apa, belum ada yang mengolah. Jadi kalau petani panen ya dijual waluh segar. Kita mulai mencoba itu sejak tahun 2002. Jadi mulai tahun 2002 kita mulai berusaha diolahan waluh itu, di kepala waluh itu. Nah, setelah ternyata bisa untuk tugas akhir, terus kita coba ke masyarakat sini, katanya dia enak. Awalnya geplak waluh, tapi sekarang udah banyak. Ada geplak, ada ekrol, ada pia, ada stik, ada emping, ada gelek, ada sirup, ada antari, terus ada lagi wingko. Semua itu berbahan dasar dari labu kuning waluh. Selama puasa ini untuk produksi meningkatkan apa, kita menyiapkan untuk lebaran. Untuk peningkatan biasanya itu banyak itu sampai anu Mas, jadi apa, bisa dikatakan 200%. Iya, 200% lebih ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.